begitu indah akan cahaya sukmamu. Sampai-sampai tak seorang pun akan tahu aku sangat merindukanmu. Mengapa engkau tak datang di saat ku butuhkanmu? Mungkin aku tak tahu, walaupun engkau dekat. Aku tak mengerti apa engkau juga merindukanku. Aku tak mengerti cahayaku. Engkau tahu aku sangat merindukanmu. Aku merasa sunyi tanpamu. Datanglah mari bersama cahaya sukmaku. Banyak cerita yang ingin ku sampaikan. Ku tunggu cahaya sukmaku. Engkaulah belahan jiwa ini. Yang diberi janji hingga bersama menuju cahaya sejati. Tanpa ada kabar dan berita, bagaikan langit tak berbintang. Bagaikan langit berbintang. Bermula dari Wuhan, Tiongkok, virus corona telah menyebar ke 16 negara. Sementara Indonesia terus meningkatkan kewaspadaan dan berupaya mencegah virus berbahaya itu masuk ke dalam negeri.
Oke, saya selaku Kepala Pusat Kesehatan TNI tentunya, dan tentunya bersama dengan TNI secara umum, bahwa setelah kita ada informasi COVID-19 di Wuhan, ada rencana pemulangan warga negara Indonesia yang di Wuhan, dan kemudian tentunya dengan segala upaya TNI, ya, termasuk menyiapkan pesawat dari Angkatan Udara, ya. Kemudian kami kesehatan TNI, baik Angkatan Darat, Laut, Udara, kita juga menyiapkan personilnya, ya, baik itu spesialis, kemudian dokter umum dan perawat, dan juga tim kesehatan lainnya, mulai dari penjemputan, kemudian dibawa untuk karantina di Pulau Natuna saat itu. Jadi mereka di sana tentunya di karantina sesuai dengan prosedur. Inilah peran dari kesehatan TNI dan TNI, karena di sana dalam menyiapkan bagaimana tempat hunian karantina di sana, tempat tidurnya, mandi, cuci, kakus, dan seterusnya. Ini adalah mereka siapkan, dan TNI bersama tentunya dengan Polri dan masyarakat atau Pemda bersatu padu menyiapkan untuk karantina di sana. Satgas juga menyiapkan rumah sakit darurat COVID-19. Yang kemudian saat itu disiapkan adalah di kawasan Wisma Atlet yang ada di Kemayoran. Dan disitulah kita TNI, Polri, kemudian juga Kementerian Lembaga, BNPB gitu ya, yang terkait bersatu padu untuk menyiapkan rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Kami kesehatan TNI menyiapkan tenaga dokter, perawat, apoteker, laboratorium, radiologi gitu ya, yang ditugaskan di rumah sakit darurat COVID-19 ini. Mengenai vaksin ini, TNI itu ikut berperan di dalam proses bagaimana pengamanan distribusi vaksin, kemudian juga bagaimana menyiapkan khususnya vaksinasi di jajaran TNI, tapi juga ini membantu masyarakat dalam konteks vaksinasi ke depan. Kalau untuk vaksinasi di jajaran TNI khususnya, jadi target penerima tentunya sudah kita sesuaikan dengan suatu kebijakan yang sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ada prioritas pertama tentunya prioritas para nakes gitu ya. Kedua, setelah para nakes selesai kita lakukan vaksinasi, kemudian para petugas pendisiplinan protokol kesehatan, ya, termasuk TNI kita, Polri juga, dan juga dengan komponen petugas publik yang lain, ini menjadi prioritas berikutnya. Dan juga terakhir dari Bapak Menteri Kesehatan, lansia juga menjadi prioritas untuk tahap kedua ini untuk vaksinasi. Ya, ini saya kira penting untuk kita sampaikan, baik itu di kalangan TNI maupun di masyarakat secara umum, ya, bahwa satu, bahwa vaksin ini aman gitu ya. Yang kedua, vaksin tentunya sudah ditentukan bahwa vaksin itu halal gitu ya. Dan ini sangat penting untuk mari kita sama-sama ketahui. Kalaupun ada efek samping lah katanya, itu yang kita sebut KIPI. Ini kalau kita lihat kategorinya, ini adalah kategori yang non-serius. Artinya KIPI yang ringan gitu ya. Mungkin meriang gitu ya, apa pegel itu. Dan kemudian akan hilang berikut berapa hari kemudian. Kalau kita lihat di jajaran TNI, kita udah lakukan vaksinasi, kita hanya menemukan kejadian-kejadian KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi berupa gejala-gejala ringan itu 0,2%. Jadi saya kira ini suatu hal yang sangat aman, dan mari kita yakin betul bahwa imunisasi aman, nggak usah masyarakat ragu, TNI tidak boleh ragu untuk tentang vaksinasi ini, masyarakat juga begitu, jangan ragu, karena ini penting untuk betul-betul bagian dari suatu bagaimana memutus atau menyelesaikan pandemi COVID-19 ini.